Diki di dapur, di kamar, turun turun tangga di ke atas. Ketemu. Lewat di belakang. Ya. Topi yang tinggi banget itu. Benar. Topinya kan tinggi banget ya. Terus pas dibuka ada lagi tuh orang buahnya. Pantesan dia berat ya. Pas dibuka turun. Jangan ditangisin katanya. Kita yang masih hidup. Ngiri nih katanya. Kita ngiri pengen banget meninggal kayak dia katanya. Kedatangan tamu yang mungkin memang dari dulu sangat susah untuk ditemui ya, karena emang dulu belum ngetop. Kalau sekarang dia udah jadi artis, ya udah ada di mana-mana mukanya, ya udah makin lucu, ya Allah. Masya Allah rezekinya udah makin bagus. Siapa lagi kalau bukan Diki ya. Chandra? Salah orang deh, keluar ya. Kekirain saya. Diki, apa kabar Diki? Baik, alhamdulillah Bu Ayu. Kangen gak sih sama Bu Ayu? Rindu banget, yeah. Kita dulu di persari kita sampai malam. Jangan bohong lu. Beneran sih, kalau sama Bu Ayu sih saya nunggu. Biar kata saya kelar jam 4 pulang. Kalau Bu Ayu sini kelar jam 10, saya tunggu sampai jam 10. Iya, kalau malam pulang malam ya beneran. Astagfirullahaladzim. Jadi Diki nih kisinya ya. Aku tuh udah kenal Diki, kita syuting dari tahun berapa? 2016, 2017. Nah, jangan ngaco lu. Lu sakit banget. Sesudah gue pacaran sama Taher kan? Iya, yang India kan? Sama India tuh tahun berapa? Yang luar kan? Iya. 2018 deh. Eh lagi, masih 16 atau 17 lagi? Tambang sih, bilangin aja, jalan kan dia. 2017 kita. 17 kenal sama Diki, kita pertama kali syuting adalah Ayu anak Depok City. Diki ini berperan sebagai tukang tambal ban depan rumah. Saya berperan sebagai orang gila baru. Bengong di got. Jadi Diki ini dulu ceritanya abang Ayu. Iya, abang. Abang, ibunya Pega Darwanti, lu bayangin tuh. Gimana nggak pecah ya, Dik? Pecah banget. Mau kemana lu yuk? Iya. Mau kuliah nggak? Pak mau kuliah, aku mau naik gunung, tas gua gede apa kecil banget. Si Pega juga lucu. Itu pertama Ayu anak Depok City kita cuma berapa episode ya, Dik? 50. Iya. Terus yang kedua? Selesai, judul baru lagi bikin. Apa? Sambalade. Sambalade. Diki dari tukang parkir, tapi. Akhirnya bagus-bagusnya gue. Bener yang kedua mah. Ah, tukang parkiran di kafe. Iya, kang parkir gitu. Iya, Diki. Iya, itu dulu. Iya, betul. Bener gitu dan sekarang baru. Bu Ayu pemilik ini nih restorannya. Restorannya ya kan pemeran utama mah beda. Namanya enggak ada lawan udah. Iya. Enggak ada. Enggak mungkin. Tapi jujur Bu Ayu dulu waktu pemeran utama sombong enggak? Enggak ada sombongnya. Ya bener. Bener ini. Mainnya Bu Ayu sama siapa dulu kalau di lokasi? Sama saya. Duduk di lataran Bu Ayu mau. Hebat tuh, banget. Tuh, hebat banget. Instagram juga. Dong buat Bu Ayu. Hebat. Gue mau gue ya. Gue kayak digendam sama Ayu ya. Ikut aja. Tapi benar, Instagram yang follow duluan Ayu. Mana sih nih Instagram lu? Gitu kan. Dia kan udah jutaan ya. Kalau dia saya baru berapa ya? 35 atau 25 gitu pokoknya lah. Iya. Nih gue foto, gue ini apa, follow duluan katanya gitu. Itu Bu Ayu, beneran nih follow duluan sama dia. Iya, abis itu selesai syuting ya gue unblock. Makanya gue cari mana Ayu. Gak ada. Dibohongin lagi aja gue sama dia. Jadi kalau di lokasi ini Kisi, kita cerita dikit dulu ya Diki. Iya gak apa-apa. Karena kita nih emang udah kenal lama ya Dik. Bukan pas Diki jadi bintang Bu Ayu baru pengen ngedeketin Diki. Enggak. Iya. Bu Ayu mah dari dulu kan bae sama Diki. Bukan main. Bae banget. Bae ada lawan udah. Banget. Di lokasi dulu tuh teman gue tuh cuma Diki. Karena Diki tuh paling seru. Iya. Paling kocak, paling lucu. Cerita yang waktu kapan Ki? Mana? Yang ya. Banyak banget cerita kita mah udah. Sama Yani, sama Yani Kompor. Sama Poyani, asisten Bu Ayu. Jatuh mulu gue pegangin dah nih.
Gak gini gitu aja ya. Lagi gratil banget si tangannya udah jam aja sih. Iya gini tuh. Iya dulu kita kalau syuting gimana tuh? Aduh banyak banget saya di Poyani, Poyani kompor. Poyani kompor. Poyani kompor. Ingat enggak lu? Iya. Yang mana orangnya? Ada yang rada tua. Iya, pokoknya emang gitu kan tampilannya. Iya benar. Gitu. Sekarang mana masih ada orangnya? Ada orangnya, cuma udah enggak kerja. Udah enggak kerja. Udah pensiun udah tua. Iya. Kasihan banget kalunya habis setiap naik mobil muntah. Iya, saya emang kan ngeresek mulu mobilnya. Kita nyuruh juga enggak enak kerjaan begini. Jadi dulu tuh ya kalau malam nih kan biasanya Diki tuh scene-nya udah duluan selesai. Yeah, jadi yeah. Jam 7, jam 8 ya Dik. Iya, yeah, Diki mah udah kelar, selesai sore jam 5 sengaja Diki udah kelar. Gua juga kan pemeran utama. Dia mah sampai sini terus semua kebagian udah kelar baru pulang. Setengah 11 dia baru pulang. Apa kita boleh pulang? Kata dia, "Diki mana?" Dan suruh pulang. Ya kita enggak boleh pulang. Motor udah dipanasin, matiin lagi. Kemana lu? Tungguin gua. Tahan abis ini. Di syuting dulu. Selesai syuting baru ngobrol lagi. Di sini dah. Di ngobrol ngaco lagi berdua. Yang penting gua aja seneng lah waktu gitu dah. Iya, Dik itu baik banget dah. Iya. Mungkin dari jam 6 bisa nih, dari jam 6 sore sampai jam 11 malam di depan ya, Dik. Bukan main. Rokok. Dik, dari mana-mana sini mau kemana lu? Iya. Naik motor. Gila, ya, turun udah. Lagi aja nih kaki saya turun. Agak boleh banget pulang sama dia. Lu mah enak kok kalau naik mobil. Masalahnya itu kita kan syuting di daerah entah berantah itu. Kalau misalnya daerah itu 1 hektar, rumah cuma 1, sisanya kebun. Bayangin aja mah enak. Udah selesai, ayo dadah, masuk mobil, gelap tuh tidur. Kalau saya, buset, kiri kanan kuntilanak mulu. Dia gak ada pikirin itu. Dikirah, makasih ya, ya Allah. Udah, sampai ketemu besok ya, Bu. Ayo ya, dah. Assalamualaikum, dia masuk. Lah, enak banget, ayo buat gue. Gue pulang naik motor, utak-intak sendiri pasti gue. Kira-kira, udah seujuan aja gue ngeliat pohon gede dah. Astagfirullahaladzim, ngeri banget. Dia, lu mah enak, po. Masuk pintu gubrak, lu cangoncang angge tiduran. Lah, gue ini. Tekanan kiri, kanan kiri, mana banyak banget pohon kemuning. Gini banget kalau banyak yang ada ramah tamah semalam gitu kan, makhluk-makhluk ramah gitu kan. Itu kata dia makhluk ramah, entah gua ga negor dia, negor gua dulu. Begitu gua inget banget dulu bercandaannya Diki. Masa Allah po, lu ga tau sih po deket rumah gua kemuning mulu pada ramah-ramah banget sama gua kalau malam. Pada nyapa ya Dik. Kuburan, iya gua baru masih ke Manggisan. Masih sekarang Dik? Sekarang udah engga, kan tinggal rumahnya sekarang. Udah. Masa sekarang yang ada ini ada pakai kartu masih kayak gini. Iya, ini yang chat nyanyi kebuka. Enggak ada gitu. Apa nih? Portal gua. Rumah gua. Iya. Rumah gua nih beda sekarang. Iya, kok maksudnya pakai kartu maksudnya? Ada sensor canggih dari gua dari mobil enggak turun gini doang nih. Chat kebuka deh, set. Terus gua masuk. Yes. Apaan? Itu gerbang tol. Itu gerbang rumah gua, Ayu. Gerbang rumah gua posnya ada satpamnya. Oh, sekarang. Ya, sekarang udah beda, udah enggak di tinggal di komplek lu maksudnya. Cluster. Main mobil itu. Gila, tinggal di mana lu kali lagi? Cluster. Astaga, belagu banget lu. Kan arogan banget gua sekarang. Sapam gue banyak banget. Tapi Bu Ayu jujur Dik, Bu Ayu seneng banget Diki sekarang udah sukses. Ya Allah. Seneng lihat Diki udah enggak bawa-bawa si Begot lagi. Iya, iya. Dulu makanannya si Begot. Iya, Begot. Motor. Iya, tahu kan Begot siapa Bu Ayu? Begot. Motor. Duh, Begot tahu dia. Motor kesayangan dia si Begot. Pertama Begot 1 hilang dulu ya. Aduh, jadi sedih lagi aja gue dengar. Sedih. Iya, sedih banget. Terus yang kedua dia beli lagi ya Dik, pas sinetron baru. Enggak beli. Yang kedua tuh ini dapat hadiah dari ulang tahun. Oh, dari siapa? Dari ada orang baik pokoknya. Pas ulang tahun Diki dibagi sama dia. Oh, alhamdulillah. Sedih banget. Iya, benar. Si Begot hilang dia syuting di tempat syuting lokasi bengang-bengong bayi ya, Dik. Ya bengang-bengong mulu kayak orang sakit kuning. Udah enggak ada gairah hidup. Benar, udah enggak ada gairah. Lemes aja. Iya, lemes aja. Dik, iya. Sekarang kan Diki kan udah nikah nih. Udah nikah berapa lama? Udah tahun ketiga, Bu Ayu. Tahun ketiga. Terus udah punya anak belum? Belum. Mudah-mudahan ini bulan tahun ini lagi ngandek bini. Lagi ngandek ya. Itu bahasa Jerman tuh. Ngandek. Oh iya. Macet ibaratnya ngandek sama macet gitu. Ya ngandek it mean like no menstruation.
Iya, not menstruation. Iya. Maksudnya itu darahnya enggak keluar. Iya. Lagi mandek baby ini lagi ngemput, Bay. Iya, iya, makanya insya Allah jadi dah. Iya. Amin. Amin. Kita doain ya. Iya. Apa benar pernah ditipu bini buat nikahin dia? Iya. Enggak sih, ditipu dalam arti pas lagi pengen sebelum nikah. Kita kan ritual kita kalau misalnya kita pacaran. Dukun lu pakai ritual. Maksudnya activity. Oh, activity. Nah, aktivitas gitu kan kalau kita lagi pacaran kan. Sebelum menikah dulu, gue bilang begini ke dia. Kita sering nonton tuh Asian Food Channel. Karena kita sering sama makanan sama yang masak-masak kita demen tuh. Jadi kalau kita pacaran kita nonton aja begitu berdua. Udah begitu aja udah girang dah gitu. Orang punya duit. Jadi kagak pergi makan kemana-mana ya, Din? Iya. Cuma ngeliat makanan di TV. Ya, ngeliat makanan girang, ngantuk-ngantuk tidur. Gitu aja udah kita nonton-nonton. Kan di tengah tayangan itu ada makanan western. Kata bini saya bilang gini, Yang, kamu suka makanan itu? Oh itu makanan apa yang itu makanan western? Terus kata dia, nanti kalau udah nikah, aku masakin ya. Waduh, makin hati kita tergetar kan. Pada nikah dong. Apakah ini dia benar jodoh dari Allah? Iya. Udah paling sempurna nih. Iya. Gitu kan. Ada makanan oriental. Kayak aku yakin aku kayak gitu kan. Kalau itu makanan oriental. Gue tanya gini, kamu bisa bikin? Bisa. Nanti kalau udah nikah, aku masakin. Aduh, udah. Yang bercanda nih lo cerita. Beneran. Iya. Dalam hati gue, udah emang nih jodoh terbaik nih. Gue doyan makan. Dia jago masak. Plok banget kan. Iya. Pas udah nikah, bisa bikin sop bening banget. Dibohongin. Yang bener lu. Dibohongin gua. Itu sop bening kali Dik emang. Niatnya sayur sop sih. Besok aku masakin sayur sop ya. Gua bangun tidur gua turun. Mana sayur sopnya gua buka. Buset bening banget. Enggak ada apa-apanya. Jangan orang cupang taruh hidup. Lagi. Ya Allah Dik. Iya benar. Terus lu komen apa? Ini lu pas lihat begitu, bening amat ini lu masak? Sop katanya. Iya, sop. Emang apaan? Gak makan dia. Iya dah. Lu makan dong. Kalau enggak makan besok lu masak lagi dah. Katanya begitu. Ya udah gua makan. Sayur kemana, garam kemana? Ini gua nguyup, ini garam nih, air biar berasa. Kadar kiri lu garam. Itu pengalaman yang gak bisa dilupain deh. Iya, begitu. Ternyata kita baru tahu dia kagak bisa masak, jagoan gua masih. Oh, sampai sekarang dia gak bisa masak? Sampai sekarang gua udah ajarin gitu. Oh. Yang mana kunyit, mana lengkuas dia udah tahu sekarang. Kunyit nih kalau lengkuas nih jinten, kapulan. Udah gua kasih tahu semuanya dah, begitu kan kayu manis. Tapi gitu. Tetap bening juga. Sama gak ada rasanya. Idek banget. Aduh, Dik ini tipe suami yang takut istri gak sebenarnya? Dibilang takut enggak, tapi kalau aku lebih ke respect yang tinggi kepada istri dan sangat menghargai apapun beliau. Ah, antum ente suka kadang-kadang. Ane tusuk nih jarumnya. Ente kadang-kadang. Bukan takut tapi respect takut tidak karena kan imam nggak boleh takut. Benar ya kan, kita pemimpin, masuk pemimpin takut. Iya. Kita yang kontrol, kita bukan takut, kita lebih kepada respect sama bini. Tapi bini galak nggak? Jujur galak kalau misalnya kita salah. Kalau kita nggak salah galak juga sama. Gimana galak? Biasanya bini marah kalau ngapa? Bini kalau udah pulang saya masih main HP, abis main HP main PS saya tinggal gitu. Emang udah bisa main PS sekarang? PS5 gue. Gue nggak punya Dik. Nggak punya gue. Usah mahal sih gue YouTube. Iya, bini paling marah kalau Diki sampai rumah tuh nggak ke dia gitu. Iya, nggak ngobrol dulu apa dulu, pulang-pulang sampai rumah ngaso main HP, main HP taruh, terus main PS gitu. Oh. Lagi giroh banget main PS lagi gitu. Lagi giroh. Girang. Lagi giroh tuh lagi apa ya? Giroh tuh semangat. Semangat. Betawi tuh dia semangat. Lagi giroh-girohnya lagi semangat-semangatnya lah gitu. Bini makanya tuh suka marah paling kalau kayak begitu. Iya, tegur dong gitu kan. Ini kan rumah tangga bukan bicara suami doang, bicara tentang tim work berdua. Ish. Dia ngomong abis dinasihatin gue berdua, gue dinasihatin begitu ada setengah jam, orang gue tinggal tidur ya. Tapi dia marah besar kalau begitu. Dikit tapi tipe yang romantis nggak ke istri?
romantis buat kami berdua adalah ketika lagi masak di dapur. Dikit sama dia tuh seneng masak. Seneng explore aja masak yang sekiranya kita pengen coba. Tapi kita kok dia gak bisa masak? Itu dia, yang dikencangin namanya supaya dia bisa. Oh. Iya, ayo ajarin aku di dapur. Nah kata dia itu adalah bentuk komentar. Main dah terus lu ya di dapur. Nanti yang mau kan ribet kompor sama ulek kan. Bukan maksudnya main masak pada masak. Main masak-masakan gini? Iya. Oh, main masak sesuatu? Iya. Iya begitu, jadi dia bisa nanya-nanya gitu. Bisa explore lagi cara masaknya dia. Ngajarin tuh, tapi iya. Dia tiap hari masak gak di rumah? Masak, sekarang udah mendingan masaknya udah masak apa aja udah enak. Udah enak. Gitu, iya. Udah tahu rasa ya, Dik. Iya. Nah, Diki kalau di rumah tuh karakternya kayak gimana sih? Kayak begini, apa, diem, kalem? Tidak ada yang... Apa begini petakilan, Mbak? Tidak ada yang berubah semuanya. Pokoknya apa yang dikit tampil lagi. Bercanda begini juga lu kalau di rumah? Di rumah? Ya begini lagi. Maksudnya lebih parah lagi. Saya buka celana di rumah. Sampai di rumah kan ya? Iya. Kan gitu. Iya. Iya. Nggak, bini juga orang yang pendiam apa orang yang demen bercanda? Kayak Diki. Demen bercanda, tapi ada timingnya, ada momennya. Gitu. Baca apaan sih? Baca pertanyaan namanya. Kan gue makan lah wasit. Hargain gue lah. Oh iya bener-bener. Tapi Diki, emang banyak orang yang bilang Diki ini kayaknya kemayu. Emang iya di kakek adik. Kemayu? Enggak juga sih. Memang mungkin kemayu ya, Di. Tapi lu kalau duduk begini ya, Di. Iya. Gitu ya. Iya. Iya begitu ya. Jadi persona memang pada begitu. Persona yang Diki tampilkan di Suci adalah jadi waktu kompetisi jadi manajemen Suci bilang ini biar ada yang variatif. Komika-komika harus punya persona masing-masing. Bener. Gitu. Ada yang begini, ada begini. Ya udah Diki pilih kamu yang begini aja ya karena memang jokes kamu worth it kalau misalnya kamu lagi tiruin cewek atau ibu-ibu. Bener. Oh ya udah, berjalan terus gitu karena sampai sekarang ya, Di. Brandingnya memang seperti itu, kenceng di situ jadi orang-orang taunya begitu. Nah, memang kebetulan di rumah jadi panggilan Neng gitu. Oh, sama emak dipanggilnya Neng. Dari kecil sampai segede gini masih Neng. Ya Allah, botoh banget. Iya, panggilnya gini emang panggilan Betawi ya sayang gitu. Bener. Jadi nyokap juga manggil ponakan-ponakan nih gitu kan kayak semua Neng. Kiki, Imam. Dulu Kiki, Imam. Mari Neng, makan gitu. Iya. Neng, makan dulu dah gitu. Bener. Gitu. Tapi emang benar nih, mesti kita lurusin nih. Karena kita sesama orang Betawi betul, nih ya. Betul. Kadang mau cewek, mau cowok, itu kalau orang-orang pada tua manggil gitu. Neng, sini Neng. Duduk. Nah. Sini makan makanan emak, sini mau udah masak. Tuh. Nah, itu biasanya begitu. Orang kita begitu. Tapi kalau Diki memang kayak mungkin, mesti kita curigain juga. Kenapa soalnya itu? Kalau lagi berantem, berapa lama dan siapa yang minta maaf duluan. Siapa yang ini enggak apa-apa kan nih Bu Ayu? Enggak apa-apa dong, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kalau lagi berantem ini seru nih kalau lagi berantem kita diem-dieman itu paling lama 1-2 hari. Karena kita udah bikin komitmen. Oh, sebelum nikah nih. Sebelum nikah gitu kan, bahkan pas setelah nikah. Oh. Nih kita belum berantem-berantem nih kata dia begitu. Gak usah diingetin, ntar kita berantem gitu kan. Oh. Bukan apa-apa kita obrolin. Nanti antisipasinya bagaimana? Bener. Begini. Kita janji yuk, janji sama diri sendiri, janji sama Allah, janji sama kamu, janji sama kita semua rumah tangga. Kalau sebenarnya kita lagi berantem gede, jangan diterusin, mendingan kita pisah dulu, diam-diaman aja. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Gitu. Oh, buat tenangin diri maksudnya. Masing-masing tenangin diri, entah juga nggak tegur-teguran padahal Diki di dapur, di kamar, turun tangga, Diki ke atas. Ketemu. Lewat, yeah. Di melengkor. Ya! Ketebak. Ketebak kalau bininya melengos, Ketebak. Itu paling 2 hari dah tuh ya. Habis itu udah baik lagi. Emang benar enggak boleh marahan lebih dari 3 hari. Jangan, enggak boleh. Enggak baik kita putus tali silaturahmi enggak boleh. Apalagi sama bini. Jadi termasuk orang yang kesinggungan ya? Tersinggungan. Oh, sudah berdamai dengan hal itu. Kalau kita hidup di dunia atau kerja di dunia entertain, enggak boleh sih. Dijaga terus sama bapernya kagak bakalan hidup kita di sini. Dikit-dikit tersinggung, mendingan di perpus tidur. Baca-baca buku biar pintar. Benar. Iya. Benar. Jadi emang kalau di dunia kita mah ya Dik kagak boleh ada kata tersinggung ya Dik. Betul. Hati mesti lapang, apalagi kalau kita jadi keset ya Dik. Ya. Mau dikatain apa gue ya Dik? Iya. Karena emang itu kenyataan. Realita. Realita. Yeah. Benar, kagak boleh sinot. Jangan. Iya. Sinot apa sinot? Sinot maksudnya kalau bahasa kita mah Depok cepet banget ngambek. Oh, cepet ngambek dikata ya. Dikata dikit ngambek, dikata dikit ngapuri. Oh, puri. Oh, ya puri enggak ngerti. Ya, puri ngerti yang kulit pada belang-belang. Puri. Puri. Ah. Kayak
Sre. Diki, tapi kan nih setiap orang kadang kan kita nih sebagai manusia, kita kan juga manusia berkata artis ya. Iya, betul. Hati kan kadang kita kadang kalau lagi enak mah enak. Kalau lagi enggak enak mah enggak enak. Iya. Apa yang kadang bikin lu tersinggung tuh, maksudnya Diki tersinggung tuh hal apa biasanya? Langsung misalnya orang ngomong apa, langsung ke hati tuh kayak aduh. Ya walaupun kita enggak balas, kita belajar untuk lapang apa biasanya? Yang bikin sakit hati apa ya untuk sekarang ya? Bikin tersinggung biasanya. Bikin cepet tersinggung ya? Bikin cepet tersinggung apa misalnya ya? Begot lu dikatain orang. Oh itu mah selalu. Udah gak kaget itu mah kita. Apa ya kalau itu? Kalau sampai sekarang sih, sampai detik ini alhamdulillah gak ada hal-hal yang bisa men-trigger seorang Diki Divi bisa sampai ngambek banget, selain kalau dia ke orang tua ya. Oh. Ngeceng-ngeceng orang tua atau segala macam itu baru itu gitu bener, kan. Kalau mau katain gue miskin, bekas pemakai narkoba, Diki nikahannya di kampung, apa kagak punya itu mobil. Itu mah biasa deh. Lah, mau katain apa orang di materi stand up juga begitu. Yang penting jangan keluarga kita ya, Dik. Jangan nyenggol itu. Nomor satu. Nomor satu. Benar, benar, ya, benar. Nomor satu kita mah benar, kita mah yang penting kalau kita mah udah bodo amat ya. Iya, kita biasa keset, Bu Ayu. Benar. Sebelum jadi komika, lu mah begitu banget sama gua, hargain gua lah dikit. Oh, kan lu host di sini. Sebelum jadi komika, sebenarnya cita-cita Diki itu apa dulu? Jadi chef. Lu demen masak emang? Demen, beneran saya demen masak dulu. Saya kan dulu di hotel pernah. Warung gua kan kosong, lu bikin nasi uduk dan tiap pagi. Tapi dulu gua jadi artis, lu masak. Saya dari luar doain, kuper-kuper. Ya kalau lu masak, sayang hobi lu gak tersalurkan. Ya bisa dong, orang-orang di TV. Kenapa lu depen banget jadi chef? Seneng aja, dulu kan waktu kenapa di... Kenapa lu gak ikut itu yang lomba-lomba di TV, Dai Cilik? Yaaah, Otba, beda dong. Tosia. Syiar. Kesel banget mukanya, kesel banget. Itu depan penggorengan keringetan bayam gini. Tapi gue ngeliat tuh kayaknya keren aja ya. Terakhir tuh gue ngeliat jabatan terakhir yang ada di, yang gue kenal gitu di kitchen. Kita pakai bahasa Perancis, komistri gitu kan. Itu kayak ada chef party, chef le poisson, terus le chef udah paling tinggi, le chef de chausse. Itu yang paling ibaratnya udah yang kaptennya paling atas dah. Dia yang ngatur semua makanan yang ada di hotel itu. Kalau dia lagi jalan tuh pakai topi yang tinggi banget itu. Bener. Topinya kan tinggi banget ya. Terus kalau dibuka ada lagi tuh orang buahnya. Pantesan dia berat ya. Kalau dibuka turun. Kayaknya dia ada pulpen di sini, ya kan? Sosnya lewat, gini-gini doang. Ini nih, mau tunjuk-tunjuk aja. Ini. Kayaknya keren aja gitu ngeliatnya. Keren. Set, kemarin pulpen. Set. Bulan ini belum bayar lu. Ya, elekan kredit. Oh, jadi kamu tuh pengen kayak begitu? Kelihatannya keren aja ya. Kalau tes produk cuma diambil, cuma gini doang, pakai sendok. Gini. Set. Apa? Sini nih, ini kurang. Balikin lagi, bawa ke dapur. Wah, kayaknya keren banget. Lu dong begitu praktekin sama bini lu, berani nggak? Ya masakan kurang, kalau dia mau gitu. Gua gini, semua kurang. Nah, apa perbedaan yang Diki rasain saat berkomedi lewat stand up dan berkomedi di program TV? Apa tuh, Dik, bedanya, Dik? Bedanya, beban. Bebannya mas, beban, lebih beban kemana? Beban ekspektasi untuk lucu ketika stand up itu lebih tinggi dibanding di main TV play kayak kita kemarin. Bener. Yang sketsa. Di sketsa. Yang trending itu. Bener. Ya kan? Trending. Ya. Sorry nih. Aduh, maaf keceplosan nih. Sorry. Bukan ngosong tuh maksudnya. Tadi ngapain ngomong gitu, Bayu? Sama. Tiba-tiba plus gitu aja dulu. Iya. Nanti kadang-kadang. Gak tau trending. Iya trending. Di edit aja dah itu dah. Bukan maksudnya edit dikencengin. Biar lebih pada tahu sebenarnya kan. Bikinin kita berdua ya. Aduh Dik, sayang banget sih kalau gak dibikin apa-apa ini. Sayang banget. Emang kita agak lucu banget ya, Dik. Leher lu ngapa sih? Leher lu ngapa sih? Ini mah ibaratnya kalau dulu nih ya, penyanyi zaman dulu. Yeah. Nada Nadi. Wah. Nada Rana Rani. Nanti. Aduh terus. Iya begitu, sampai mana tadi? Itu. Yang tadi apa namanya? Stand up. Yeah, stand up. Ya bebannya ekspektasinya lebih tinggi aja gitu kan. Jadi anak kita kan sendiri, enggak ada teman, enggak ada apa. Jadi ya kita yang set up, kita yang punchline, enggak lucu yang kita yang tanggung. Garingnya kita yang tanggung, enggak bisa ngelempar ke teman. Kadang kalau lagi main kon Diki awal dari stand up kan? Stand up. Oh, oke.
awal kalau komedi konvensional yang ada temennya di TV Play, kalau kita nggak lucu bisa ditebelin sama hahaha, kita nggak ada penonton bayaran. Wah, iya ketutup. Kalau sama teman juga bisa ditutupin. Bisa ditutupin. Kalau teman yang baik, yang iba. Iya, biasa kadang di set ada yang makan-makan juga. Iya. Kita kan supaya nggak lucu. Iya benar. Iya. Terus teman-teman kita, circle kita kemarin support. Alhamdulillah itu mah keren. Makanya kita trending. Ya Allah. Ya Allah, di. Jangan sombong gitu, iya. Pak. Enggak enak ini. Jadi iya. Edit itu. Iya. Dimakin korongannya. Tapi pernah gak, Diki? Nge-stand up, terus orang gak ada yang ketawa. Ada, Bu Ayu. Di hotel. Maksudnya, Dik, lu lucu banget kan, Dik? Allah, Bu Ayu. Di Hotel Mercure Ancol. Ini saksinya masih ada, Diki diajak sama Kartika Putri. Panitianya saat itu Mas Rofan masih saat itu masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polda Metro Jaya. Oh, okay. Halo Mas Rofan, kalau nonton I Love You. Sampai ketemu lagi nanti. Diki diajak sama dia, terus Diki stand up. Tahu enggak itu? Itu di acara lulusan Taruna SBY. Sekolahnya SBY dulu. Oh. Yang datang itu kombes-kombes. Heeh. Polda Kapolda. Tinggi, benar. Penasihat Densus. Benar, benar. Mesti gua kagak lucu ditembak dan gua. Gue lagi stand up, kayaknya laser udah di sini dah. Cetek. Enggak lucu darah aja. Bener Bu Ayu, 1-2 bit kagak kena, dia begini aja udah. Begitu. Mungkin emang tipenya bukan yang ketawa kayak kita, terbahak-bahak, Dik. Mungkin. Antum suka kadang-kadang. Ente nih. Tapi emang bener Bu Ayu, Dik kok mendedegan ya? Dik udah kata masyarakat, udah kalau turun aja. Nanti hiburannya gak mau. Udah Diki turun gitu kan. Tapi Diki profesional menyelesaikan sampai setidaknya 15 menit. Udah gitu. Tapi untuk mengharap atensi dan ketawa enggak bisa karena stand up di situ enggak worth it gitu. Nah, pas Diki turun dan organ tuh enggak naik. Terus ada biduannya. Itu baru naik pada rame banget. Ya, deh. Tahu gitu gua pakai rok di atas. Iya, barusan Bu Ayu mau ngomong begitu. Itu tuh di pengalaman yang pernah, yang maksudnya yang paling. Masya Allah, iya parah banget dah. Lemes dong dengkul kaki lu. Pernah lagi korporat di Bank BI. Oh. Adalah gubernur BI-nya datang sidak, dadakan. Udah yang lain pas lagi ketawa, gubernur BI-nya datang masih pada rep. Dia datang gak ada yang ketawa. Dalam hati, ini gubernur BI setan banget. Tadi udah lagi ketawa-tawa sih. Bener. Dia datang masih pada diem. Iya, denger di audit apa segala macam gitu. Tapi sempat pada ketawa-tawa dulu dong. Baru 2-3 bit ketawa gitu. Sudah datang duduk. Langsung ketawanya jaim jaga semua. Ya ayo mereka beneran. Masih ya kalah, ketutup. Berapa lama sih kalau stand up begitu Miss, kalau off air? 20 open menit. Itu sebutnya open mic bukan? Bukan, open mic itu ajang latihan komika untuk ngetes materinya pantas apa enggak dipakai di umum. Itu kan enggak boleh nyontek ya, Dik, punya materi sendiri ya, Dik? Iya, pribadi. Sendiri, karena itu kan kesan pribadi. Oh, cerita sendiri juga gitu? Iya, kesan pribadi. Oh. Gitu, enggak boleh pakai keresahan orang lain. Gitu. Apa hal yang dulu sebelum Diki sukses punya uang yang pengen Diki beli atau lakuin dan sekarang udah dilakuin? Wah, ini yang bikin saya menangis. Dekatnya. Tawa bae lu. Nangis sih, Orang kata men-trigger saya untuk menangis. Iya. Oh, men-trigger. Iya. Yalah, mau jadi aktor. Iya, bahasanya boleh kita tinggi dikit. Boleh. Biar bisa di kelas menengah atas. Iya, boleh. Ya. Apa? Jadi dulu waktu ada baru nikah kan 3 bulan pertama tuh. Lucu kan deh adek gue tawa mulu noh. Siapa tawa mulu sih, Pak? Iya. Yeah. Tawer dong. Yeah. Kan gue tawer pakai rokok. Iya gitu kan. Dulu sempet tuh di sore hari di saat itu kita lagi keluar. Bini bilang, ya jajan yuk keluar. Berani sih, tapi bini mau keluar jajan gitu. Jajan ini ya, jajan ini aku lagi pengen makan ini ya. Duit tinggal 17 ribu, ayo. Dia pengen makan kebab. Kebab udah 15 ribu. Duit sisa 2 ribu duit gue ya, gitu kan. kamu ada duit gak? Ada. Iya, tiba-tiba kebab masa gak bisa. Padahal udah jalan, Allahu Akbar, tinggal 17 ribu, ya Allah gitu. Beneran itu. Demi Allah, Bayu. Ah, saya kebab. Terus Dik. Iya, pokoknya jalan-jalan gitu. Akhirnya pas lagi mau di tukang kebab itu kan, pas buka dompet akhirnya bingung dia gitu, mungkin dia ngintip kali ya, duit dia tinggal berapa gitu ya. Pas lihat hebatnya bini gue gitu, aku udah perut aku sakit nih kata dia, tiba-tiba kata dia, kita balik dulu yuk, kata udah gak usah beli. Dia ngeliat duit gue tinggal 17 ribu mungkin gitu ya, ada kayak bini gue langsung kayak aku udah gak usah deh kata gitu, nanti aku di rumah aja gitu.
dia paksa gue pulang supaya gue nggak beli. Dia tahu duit gue tinggal 17. Biasa gue ada baru ada meeting gitu, baru ada duit gitu ibaratnya gitu. Itu yang bikin men-trigger gue pas habis sholat maghrib itu kejadiannya soalnya gue belum beli gue. Yang tak komsel ya. Jadi kalau aku punya duit banyak, mau jajan apa kayak ibaratnya begitu kan, jajan kebab gitu kan, mau makan kebab, mau makan tahu isi segala macam. Jangan gerobak abangnya suruh rumah buat goreng di rumah waktu itu. Itu bosan goreng kali. Mau makan apa aja. Sekarang jadi kalau dia mau jajan, dia mau apa segala macam, beli yang waktu itu. Apa yang kita kepengen dulu, yang kita cuma lewat. Jadi kan gue kan dulu gue tinggal di luar komplek Green Lake City, masih numpang di rumah mertua gue. Tiap sore gue tuh jalan muter-muter klaster Amerika, Europe, Asia, sambil baca selawat sama bini gue. Lewatin rumah, gue mau sholat di Muhammad, mudah-mudahan kita punya rumah ya ada sapamnya ya, kata gitu. Doain aja dah, minta aja. Jadi enak kali yang ya, kita masuk, ada sapam buka gitu. Iya. Pegel kayak sapam, kata gitu. Otomatis, pokoknya kita pengen banget punya rumah, ya ada gerbangnya. Yaudah, selawatin aja gitu, karena kan nyokap gue ngajarin gitu, kalau dia pengen suatu nanti jalan apa yang gue dikasih salawatin aja terus kayak udah selalu hampir tiap sore gue gitu kan segala macamnya sampai Allah angkat rezeki gue gitu kan terus naik dan gitu kan pas lagi sama istri bisa pindah rumah gitu kan yang lebih bagus sekarang gitu kan hampir bisa diwujudin gitu buat istri gue juga nih kesampaian akhirnya gitu kan pengen gue lagi jalan ke mall gitu kan, TV di rumah kan masih yang ukuran sedang, duit lagi ada, kata, bang beli TV dong, ini mahal, gue gak nanya mahal, yang nanya gede, kata gitu, jangan bilang harga, bang gitu, gue pilih yang paling gede Bu Ayu, akhirnya gue gede banget ya SPG-nya. ini masih gini, gue bukan nanya harga, kalau bini gue yang mau tunjuk, udah itu bungkus, kata gitu, akhirnya gue pilih banget yang gede. Dulu mah gue sendiri yang pusing naruhnya. Gede banget aja dulu Bu Ayu nih. Gede banget. Ya. Gede banget akhirnya. Apa yang gue pengenin waktu gue baru habis nikah, itu gue tinggal di rumah mertua gue. Ukurannya itu kamar yang gue tempatin itu, fotonya masih ada. Jadi cuma sampai sekaki itu tuh. Terus kaki itu dari sono, terus ini kasur ukuran sendiri, tapi gue tidur berdua di situ. Iya. Baju-baju gue lemari juga pakai lemari yang kecil terus buat naro rak buku itu pakai gue pakai buat baju di situ gitu. Jadi memang gue nol banget di situ abis nikah gue nol banget gitu. Allah kasih mulai suruh dari nol banget gitu. Yang itu yang bikin gue respect sama istri gue tuh dia ayo aja tuh udah bismillah mau nah, ada ya senang nggak ada ya makanya tuh sampai sekarang ya di kalau istri minta apa Diki pasti selalu kabulin gitu ya Allah iya jangan apa dan sama mertua juga ya Dik. Iya mertua orang tua kita gitu kalau lagi di Kemanggisan ibu kita ya mama. Kalau lagi di Semanan juga ibu kita ya itu dia gitu kan itu orang tua juga sayang banget ya sama dia. Dua-duanya udah orang tua mertua juga sayang banget makanya Diki juga sayang banget sama mama mertua makanya gitu. Rezekinya dibuka sama Allah sekarang buat ya Allah amin bini sama mertua sama ibu lu ya Dik ya Allah ya alhamdulillah ya. Karena niatnya emang baik kan Allah yang tahu pengen nyenengin iya pengen nyenengin istri iya. Terus pas sekarang punya duit udah bisa beli apa baik dong bini panjat tunjuk sana baik dong buset kata dia baru dalam hati nunjuk untuk beli aku baru pengen dalam hati aku pengen ini kita beli pengen udah punya mobil saya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ada mobil tuh, sekarang. Udah enggak kepanasan lu masih begon. Bu, saya dulu mesti nih, kamu saya nih pernah kondangan, pengen kondangan nih sama bini saya nih. Udah dandan bini saya cakep banget tuh. Jangan pakai hak, jangan pakai sepatu hak. Emang harus sih? Kita naik motor kok gitu. Malu sih jingke sendiri. Orang itu jelek, orang setelannya mau pakai ini hak, harus dibawa juga dipakai juga hak sama dia. Jalan-jalan sampai Puri hujan gede banget. Itu hak dipegang. Kita lepek Bu Ayu. Ya beneran. Kakak gede. Jadi kondangan pulang yang sungguh. Ya Allah, tapi kan itu cerita, Dik. Itu bakal buat anak-anak kamu, ntar kamu tambah sukses. Allah amin. Iya, makanya langsung pulang langsung balik udah deh pulang ya deh udah lepek begini gitu kan. Mendingan iya Dik, mendingan orang kayak orang kita begini kita ngerasain dari susah. Jadi kita bisa menghargai orang lain. Masya Allah, iya. Kita enggak tinggi hati. Iya kagak sih, bener enggak? Enggak ada yang pantas disombongin orang kita sama sih dia juga gitu. Nah, iya. Dari bawah juga gitu. Terus berarti sekarang yang Diki pengenin udah semua kebeli. Insyaallah alhamdulillah ada udah gitu. Masa gitu kulkas gue nih. Abang gue udah kaya. Kulkas gue beli nih tuh.
kulkas, kulkas. Emang kalau dia bukanya gimana? Begini kulkas dulu. Barang-barang sama mertua dulu. Ma, dikit numpang dari ini ya. Ini gak punya kulkas dulu, Boyu. Semua-muanya kan dari mertua. Gue cuma kamar doang. Kamar bekas adeknya bini gue. Adeknya bini gue ngalah. Gue masuk ke situ. Kurang baik gimana mertua gue? Iya, kurang ya, baik kan, gimana? Ya kan, ngalah pada semuanya. Alhamdulillah, karang Diki. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Ya Allah, Robi, iya. Dulu pas lagi susah begitu, terus kan dapat kerjaan pertama kali. Itu apa? Kerjaan apa pertama kali? Dapat kerjaan pertama kali. Yang ngebuka semuanya pertama kali bener-bener. Lu langsung gak pakai mikir, ambil. Itu... Jangan maling sanyo, bukan. Ya, lalu, maling sanyo lalu banget. Gue kagak seberapa ketangkep digebukin. Dari timpa sanyo juga lu. Sanyo gue berat banget. Sanyo berat banget. Apa ya, kita saat itu stand up, stand up. Job stand up. Oh, job stand up tuh di pertama kali. Menghibur teman-teman yang lagi gathering dari Cikarang kalau nggak salah. Oh. Tapi virtual kalau nggak salah. Oh, masih virtual di pandemi kali ya. Pandemi. Okay. Di depan kamera tuh kita kayak orang gila. Iya, kagak dengeran ketawa. Pembuka semuanya. Pembuka semuanya. Sekarang Diki acara udah banyak banget loh, Kisyo. Alhamdulillah. Senang banget ngeliatnya dia. Sekarang udah ada berapa acara kamu? Ya ada. Kalau YouTube mah ada 3 program. Kemarin kita tanya jadwalnya karena nggak bisa mulu. Dia takut kita marah, iya. Gak percaya. Akhirnya yang dia lakuin adalah, nih buat lu begot, gue screenshot. Gue screenshot semuanya tuh, masa gue bohong. Iya. Lu ngapa sih lu? Kagak bisa, angkat telepon gue. Lagi di motor sih lu ngangkat begini sih, ayo ada-ada aja sih. Terus gue kata gini, Rudy, belum apa-apa gue udah dibauin aja sama lu. Lu bau banget. Aduh, dikis. Saya sering gue sih, screenshot buat Yud ya. Tuh udah buat mana coba yang kosong. Jadwalnya masya Allah berkah. Allah, alhamdulillah ya. Jadi sampai weekend juga, jadi kamu nggak ada off air ya, dik itu ya? Ada off air, off air diambil juga sama manajer saya. Iya, ambil deh. Ambil. Kalau buat Yud selagi itu masih kamu mampu, kamu sanggup ambil. Iya, kalau kita masih kuat tenaga. Iya. Manajer saya kan begitu. Sikat aja. Selagi lu belum tipes, sikat. Diki bisa mengulang masa lalu. Diki maunya saat kapan dan mau ngapain? Kalau seandainya Diki bisa mengulang masa lalu, jangan sama Inul. Wow. Masa lalu. Iya lah masa. Diki kalau bisa ngulang itu waktu pas abis Isa sama almarhum ayah. Diki waktu itu lagi kerja di donor kebab. Oh, Diki sempet kerja donor. Kerja di donor itu hampir 3 tahun. Kerja di donor kebab, ngaduk-ngaduk tepung, bikin ayam, bikin kebab, donor kebab namanya. 3 tahun gitu. Dulu di Puri Kembangan terus di rolling ke itu sebelum jadi Pondok Indah. Belum jadi apa-apa, dulu baru lulus. Baru lulus. Iya. Yeah. Nah, pas lagi kerja di donor kebab, semuanya keluarga tuh udah pernah Diki ajak makan ke situ. Cuman almarhum ayah belum. Belum sempet saat itu gitu kan. Terus maghrib sebelum ayah habis tuh. Ayah sakit. Sakit gula. Oh. Tapi pas lagi mau meninggal itu dalam keadaan sehat, bugar, lagi bugar banget. Dia lagi zikir di depan gitu kan. Biasa kan habis maghrib zikirnya kulhu 1000-2000 kuat banget tuh dia. Terus ya di depan ngobrol nemenin ayah. Kata ayah gini, "Oke, apa-apa ajak dong ayah ke restoran. Makan apa tuh yang dimakan sama mama," katanya gitu. Cheese stick atau gitu. Cheese stick. Itu yang ayam pakai nian belenya katanya. Chicken stick. Iya, yeah, chicken stick gua gak ngerti dah katanya gitu. Iya, yeah, chicken stick. Ya dah, insyaallah dah. Ayah kan kerja sih. Ya bisa aja ayo libur aja ke sono. Ya entar. Males-malesan banget dia kalau ngajak ayah. Oh. Ke sono. Itu jadi kalau pengen diulang tuh. Pengen balik situ, pengen ngajak dulu sebelum ayah pulang. Nah, itu tuh lagi ngobrol-ngobrol begitu, Diki beli nasi goreng akhirnya. Dia beli nasi goreng buat mama. Diki beli nasi goreng. Kagak dilayan-layanin, pulang lagi Diki ngadu, ya nggak dilayan-layanin, mangkel dia, langsung balik lagi ke rumah. Apa anakku ini nggak dilayan-layanin katanya, akhirnya dibawain lagi, udah selesai dah nasi goreng, pulang, nih lama dia bikinin nih katanya, giliran ayah minta baru dibikin, udah, ya ayo lanjut bikin lagi dah, gitu. Lama kita makan di dalam, Diki keluar, main, baru setengah jam main, dipanggil sama saudara, Dik, kok apa nih sakit? Sakit nggak tadi segar-segar aja. Udah pulang dulu. Pas pulang, udah lagi di depan nama. Udah mau ngabisin gitu kan. Udah digigit sendoknya. Terakhir pokoknya ayah minta, gendong ayah dah. Ayo, gendong. Terus gendong. Sama nyokap tuh berdua gendong. Ayah mau kamar mandi kan. Mau bersih-bersih. Oh yaudah. Bersih-bersih. Udah bersih. Udah bersih seadanya. So, ayah mau wudhu gimana. Ayah aja udah gelap matanya gak usah wudhu dah. Enggak deh paksain wudhu. Pakein ayah training. Pakai training ayah gitu. Pakein jam tangan. Marah lu lagi, ayah mau kemana sih? Pakein jam tangan, pakein training, aku mau kemana gitu. Pakein akhir. Abis itu baru deh
nyebut Tasbih Subhanallah, terus ya azan, ya oh, pokoknya gitu dah. Bisa sahadah, tinggal banyak. Gak lama lah pokoknya. Pokoknya leng lah, ilah, gitu abis. Abillah, ilah, ilah. Abis ya, pas Diki pegang kakinya udah dingin. Sendoknya udah keras, udah kegigit gitu kan. Ya, udah keras. Si Diki panggil paman itu, panggil Mbak. Mbak, mana Mbak? Abis neng, tadi panggil dokter dulu lah, panggil dokter Asta, panggil dokter baru, udah habis dekatnya, oh ya udah, tapi di situ dia, insyaallah dah, jangan ditangisin katanya, kita yang masih hidup, ngiri ini katanya, kita ngiri pengen banget meninggal kayak dia katanya, kita banget pengen di akhir hayat hidupnya nggak ada dengan ngomong kasar, yang ada nyebut la ilaha illallah subhanallah, sampai di azan. Gede banget suaranya, sampai di luar-luar juga kedengeran gitu suaranya dia, sampai dia habis. Jangan ditangisin ya, katanya. Kita ngiri sama dia nih. Bagus banget meninggalnya, katanya begitu. Insya Allah dah, mudah-mudahan ya. Iya, amin. Ya, kalau bisa diulang gitu, pengennya ke situ. Pengennya ke iya. Situ ya, ngajak ayah. Iya, ke donor gitu. Ke donor. Iya, donor. Ah, makan. Diki, ternyata banyak cerita dari Diki. Iya, iya. Tapi ayah pasti sekarang udah seneng ya Diki. Insya Allah. Hey, karena Diki termasuk anak yang sayang banget sama mamanya nih. Iya. Karena kita yang tahu gitu kan, maksudnya. Iya. Dia sama emaknya, asal dia tinggal juga sama emaknya. Iya. Apa-apa juga dikit-dikit emak, dikit-dikit emak. Iya, betul. Sampai emaknya dibuat jadi bahan buat lawakan dia juga. Iya, teman-teman ngajiannya. Iya, pasidahannya pada moblong-moblong banget. Kemana? Kan banyak pernah ngirimin video ya? Pernah ngirimin video. Kue waktu itu. Kue. Iya, kalau Putu Mayang. Iya, Putu Mayang. Iya, kue gula. Ini emang asli Betawi banget mama ya. Iya, bikin kue Putu Mayang. Ya, capek banget baterin buat lu yuk begini. Cuma tinggal, enak banget Diki. Nanti gue yang pegang banget segini nih. Besok pas syuting. Tapi itu dia cerita dari Diki. Ya Allah, keren Diki. Makasih, ya Allah. Mudah-mudahan kita doain biar Diki makin sukses. Amin. Rezekinya lancar pasti. Itu amin, masa ya ini mama, orang tua, amin. Istri, keluarga. Amin. Diki gak kemana-mana kan ini? Besok libur. Iya. Iya. Alhamdulillah. Gak bisa bangun siang. Iya deh. Dan siang-siang banget rezeki dipatok ayam. Gue injek ayamnya. Ah, Diki Divi emang. Oke Diki, sekarang kita masuk di Jamet Jawab Bebek. Cepirit pas lagi stand up atau ngebom? Jam stand up atau job program TV? Lapor Pak atau BTS? Ya, yuri ribet nih ceritanya. Nih gue nih. Gue WhatsApp aja ya.